Selamat sore. Sebelum saya mulai, ini untuk yang hadir, saya mau infokan ya untuk UTS, pria UTS itu untuk atas nama Ita Krisnawati saya belum terima ya. Jadi minta tolong dikirimkan kembali via email kalau sudah kalau ada di file aja, atau kalau belum menginfokan juga dikirim aja supaya saya bisa masukkan nilainya. Oke, saya mau share screen saya dulu. Sebentar, saya rubah ke slide show. Untuk yang lainnya, sudah saya terima sih, saya cek. Tapi nanti mungkin kalau ada yang baru join, saya cek kembali ya. Kita sekarang masuk ke pertemuan ke-9. Jadi sebelumnya terima kasih sudah mengumpulkan UTS ya, dan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi mungkin saya langsung mulai aja pertemuan kita yang ke-9 ini. Jadi di pertemuan 9 ini kita akan bahas tentang Artificial Neural Network atau ANN, atau dikenal juga dengan jaringan saraf tiruan. Jadi ANN itu apa? Dia adalah set algoritma yang bekerja seperti jaringan saraf otak manusia. Jadi ada neuron di situ, saling terhubung satu dengan yang lainnya, seperti di otak manusia. Kemudian neuron-neuron tersebut akan bekerja untuk memproses informasi. Jadi tujuan utama dari artificial neural network ini adalah supaya komputer atau mesin itu memiliki kemampuan kognitif seperti otak manusia. Jadi bisa memantau problem solve, menyelesaikan masalah atau problem solving. Kemudian dia juga bisa melakukan pembelajaran untuk membuat dirinya lebih baik. Jadi apa yang dilakukan di neural network? Jadi sini kita bisa lihat ya gambarnya ya. Jadi seperti gambar neural atau jaringan tubuh pada manusia, tubuh manusia. Di neural network ini juga ada input. Jadi di sini ada kita sebut neuron atau ini X0, X1, X2 itu. Ada input yang masuk ke dalam neuron. Terus kemudian ketiga input tersebut, setiap inputnya itu biasanya dikalikan terlebih dahulu dengan variabel yang disebut sebagai weight atau W0, W1, W2 ini. Setelah itu ketiganya dijumlahkan. Kemudian weight ini bisa saja berubah ya pada saat proses pembelajaran sampai dengan model yang dihasilkan oleh artificial neural network ini mendekati target output yang diinginkan. Setelah dijumlahkan, itu bisa ditambahkan dengan B atau bias di dalamnya. Jadi nilai bias ini tidak datang dari input layer. Bias ini bisa dibilang seperti intercept dalam persamaan linear. Jadi ditambahkan untuk mengatur agar hasil perhitungan lebih akurat. Dan juga kemudian kita setelah dilakukan kalkulasi seperti ini, neuron ini akan dimasukkan sebuah fungsi yang disebut dengan activation function atau F ini. Jadi activation function itu akan mengatur apakah neuron tersebut aktif atau tidak. Jadi kurang lebih simpelnya seperti ini ya. Kemudian artificial neural network itu adalah neuron-neuron yang terorganisir dalam lapisan-lapisan. Jadi di sini ada beberapa lapisan seperti input layer. Di input layer ini adalah lapisan yang membawa data masuk ke dalam sistem untuk kemudian diproses pada layer berikutnya. Kemudian ada hidden layer. Hidden layer ini adalah lapisan antara input layer dan output layer, di mana artificial neuron ini memiliki sekumpulan input pembobot, weight, dan prosedur untuk menghasilkan output melalui activation function tadi. Kemudian yang terakhir ada output layer, yaitu lapisan terakhir dari neuron, di mana dia menghasilkan output atau keluarannya. Untuk algoritma artificial neural network itu ada banyak ya. Jadi untuk melakukan mereka melakukan proses learning, jadi ada backpropagation. Ini algoritma
pembelajaran yang digunakan pada metode supervised learning. Jadi salah satunya adalah delta learning rule. Delta learning rule ini juga algoritma yang dilakukan pada metode supervised learning. Jadi di mana perubahan weight atau bobot itu diperoleh dari perkalian antara input error dan learning rate. Kemudian ada forward propagation. Ini untuk algoritma di mana output hanya dipropagasi untuk satu arah dari input ke output. Kemudian ada hop learning rule. Di sini algoritma yang digunakan seperti pada persyaratan ya, di mana perubahan weight ini diperoleh dari perkalian input, output, dan learning rate. Kemudian ada simulated tunneling. Ini tipe neural network, tipe feedback. Jadi banyak digunakan juga di tipe khusus untuk algoritma pembelajaran mesin. Kemudian ada activation function, yaitu fungsi matematis yang digunakan untuk mendapatkan output dari nilai input, di mana kita disebut aktivasi karena output akan bernilai jika melampaui nilai threshold atau batas yang sudah kita tentukan. Jadi di sini ada beberapa tipe activation function yang banyak digunakan ya, seperti identity. Identity itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai yang sama dengan input. Jadi untuk identity function itu semua nilai x itu adalah sama dengan nilai input. Kemudian ada binary step. Binary step function ini dia mengembalikan nilai 1 jika inputnya jelas 0 dan mengembalikan nilai 0 jika inputnya lebih kecil dari 0. Jadi di binary ini dia hanya memiliki output nilai 0 atau 1. Kemudian ada sigmoid. Sigmoid ini juga dikenal juga dengan fungsi logistik. Jadi di sini untuk sigmoid itu nilainya rentang dari 0 sampai 1 ya. Jadi rumusnya juga sudah sempat kita pakai ya kemarin. Kemudian ada rectified linear unit atau disingkat ReLU. ReLU ini fungsi yang diinisiasi secara random. Kemudian ada leaky rectified linear unit atau leaky ReLU. Jadi di sini dia memperbolehkan nilai gradien positif saat ini tidak aktif. Kemudian ada softmax. Softmax ini disebut juga logistic regression. Jadi menggunakan distribusi probabilitas atau probability distribution. Oke, berikutnya. Terdapat beberapa jenis tipe-tipe neural network ya, berdasarkan tipe, terus algoritmanya, pembelajaran, metode pembelajarannya, activation function-nya, seperti itu. Jadi yang ada dua tipe utama, yaitu feed-forward dan feedback neural network. Jadi contoh dengan feed-forward itu contohnya adalah single layer perception. Jadi kalau feed forward itu adalah informasi masuk ke input layer sampai ke output itu satu arah. Jadi kalau dilihat di sini tanahnya ya itu satu arah. Jadi kalau kita bicara yang feedback itu bisa dua arah seperti itu. Jadi kalau contoh dari feed forward itu seperti single layer perception. Jadi single layer perception itu hanya memiliki single layer output node seperti itu. Jadi input data masuk melalui serangkaian pembobot atau weight matrix kemudian menghasilkan output. Jadi single layer perception ini bisa digunakan untuk permasalahan-permasalahan yang bersifat linearity variable. Atau batas-batas outputnya memiliki dua kemungkinan. Jadi seperti operasi logic dan atau OR. Kemudian kalau untuk yang multi-layer perception ini, jadi dia ini banyak menggunakan sigmoid function seperti untuk activation function-nya. Dan dia bisa digunakan untuk menyelesaikan operasi logic yang lebih kompleks ya, seperti XOR. Kalau single layer perception ini hanya untuk operasi logik sederhana seperti AND atau OR. Sementara kalau untuk yang multi layer perception ini bisa untuk yang lebih kompleks seperti XOR. Kemudian ada radial basis function network. Jadi di sini radial basis function ini dia menggunakan activation function radial basis.
Jadi dia bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan seperti time series prediction atau prediksi ya, atau classification juga bisa digunakan. Jadi formulanya adalah dia akan mempunyai input value, kemudian ada pembobotnya dan dimasukkan ke fungsi radial basis sebagai activation function. Kemudian baru menghasilkan output. Oke. Berikutnya kalau tadi yang fixture itu kalau kita bisa bilang itu satu layer itu hanya dapat berkoneksi dengan layer lain. Sementara kalau yang feedback itu dia bisa berkoneksi dengan layer lain dan layer yang sama. Jadi kalau untuk cara gambaran ya itu layernya itu nanti bisa dia bisa kembali gitu atau ada repetisi atau ada looping di dalamnya. Oke, jadi berikutnya kita akan melakukan diskusi secara kelompok. Oke, diskusi secara kelompok ini adalah tadi ada beberapa tipe neural network dan masih banyak lagi tipe-tipe neural network lainnya. Dari contoh-contoh di atas, manakah yang kira-kira termasuk dalam tipe feedback, jadi bukan yang feedforward, dan bagaimana sedikit boleh disampaikan juga sedikit definisinya. Jadi silakan dikerjakan secara berkelompok, nanti sambil saya lakukan absensi ulang ya. Oke, silakan juga jika ada pertanyaan. Seperti oh ya sebelum yang baru hadir ya tadi jadi saya ada sampaikan bahwa ada beberapa yang nama PTS-nya belum saya terima ya di sini untuk atas nama Edi Rasidi saya belum terima PTS-nya jadi bisa tolong dikirimkan ulang. Kemudian tadi kita Krisnawati ya. Kemudian saya cek lagi untuk yang lain, Adian Ibnu Darmawan ada, sudah saya terima. Desi Prilestari juga sudah saya terima. Kemudian Habibie sudah saya terima. Joni Kardima sudah saya terima. Kemudian untuk Muhammad Wisnu Ramadan saya belum terima ya, minta tolong dikirimkan ulang. Kemudian Sutriono juga saya belum terima, minta tolong dikirimkan ulang ya. Untuk Muhammad Fakri sudah saya terima, Konsianus Prayogo sudah saya terima juga, Fiatun sudah saya terima, ini syarat sudah saya terima. Oke, jadi mohon bantuannya untuk teman-teman yang belum saya terima untuk UTS-nya bisa dikirimkan ulang ke email sehingga saya bisa masukkan nilainya ya. Kemudian untuk yang baru hadir silakan dilakukan diskusi secara kelompok. Nanti setelah ini kita akan melakukan pembahasan. Mungkin saya panggil random saja kelompoknya, maksudnya perwakilan dari kelompoknya saja ya. Jadi kemudian kita lanjutkan dengan praktikum. Jadi mungkin ini sekalian untuk isoma, jadi nanti kita akan lakukan pembahasan pada jam 6.10. Silakan juga ya kalau ada pertanyaan, saya stand by di sini.
Oke, ini yang baru hadir ada Kurnia dan Kurnia ya, saya absen dulu. Ada lagi mungkin yang baru hadir di sini untuk atas nama dan Kurnia UTS-nya saya belum terima ya, jadi minta tolong dikirimkan ulang untuk atas nama Adam Kurnia. Baik, menyusul berhasil. Oke, terima kasih. Berikutnya untuk pembahasan diskusi, oke, saya share random saja ya untuk satu nama itu mungkin dengan Bapak Rafiatun mungkin dengan kelompoknya bisa menjawab pertanyaan. Untuk Bapak Raffi Agunasika ya, pengangkah ini. Oke, mungkin online. Saya sebutkan panggil nama lagi ya. Mofit Riono. Mofit Riono ada? Oke, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari contoh-contoh di sini apa yang termasuk di project ya? Jadi kayak Hopfieldnet ini adalah contoh feedback ya, salah satu contoh feedback ya. Jadi kalau misalkan di Hopfield ini, dia banyak dipakai untuk associate memory. Jadi mungkin kalau misalkan yang lain nanti kalian cari informasinya ya, jadi bisa dikumpulkan untuk diskusi kelompok berikutnya. Jadi kita berikutnya masuk ke praktikum. Oke, okay. Next dulu. Nah, kita akan coba mengimplementasikan algoritma dalam neural network dalam pemrograman Python untuk contohnya dengan single perceptron atau single layer perceptron. Jadi kalau untuk single layer perceptron tadi kan kita bisa pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang operation logical yang seperti AND dan OR ya. Jadi kalau di sini kasusnya untuk contohnya dengan AND, jadi kan kalau AND itu 0 dan 0 itu 0, jadi hanya menghasilkan nilai 1 jika inputnya dua-duanya adalah 1, seperti itu. Jadi kalau untuk single layer perceptron ini kita akan coba menggunakan activation function-nya itu dengan delta learning rule. Kita coba contohnya di sini. Jadi ini contohnya gimana kita mengimpor dengan NumPy dan matplotlib ya. Jadi NumPy itu untuk kita bikin
array dengan untuk array-nya, kemudian untuk matplotlib untuk plotting untuk melihat visualisasinya. Di sini kita pakai x dan y-nya kita definisikan menggunakan array. Jadi kita nggak buat random atau nggak ambil data ya. Dan pandas jadi kita coba pakai array aja. Dimana kita masukkan array-nya di sini dengan matrix yang tadi ya. Matrix yang 2x1. Dengan matrix 4x1. Kemudian kita definisikan weight dan bias-nya. Nah, di sini kita coba hitung prediksi dengan Y atau output dengan operasi X dan weight ditambah dengan bias. Lalu kita masukkan activation function-nya dengan tadi ya yang data minggu. Lalu kita kalkulasi error-nya dan kita stop jika error-nya sudah sama dengan 0. Setelah itu kita update weight dan biasnya dan kita lihat kapan iterasi keberapa atau pengulangan keberapa error itu akan berhenti seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masukkan coding ini nanti kita akan bisa lihat error itu berhenti di iterasi kedua dengan nilai weight berapa dengan nilai bias berapa seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat iterasi kedua dia berhenti atau ke break dengan biasnya minus 0,100 sekian dan weight-nya di 0,1 dan 0,1 seperti itu. Jadi kita bisa dapatkan nilai weight dan bias dari hasil testing kita. Jadi kita menandakan nilai hasil tadi. Gimana ungu ini, warna ungu ini artinya adalah output 0, sedangkan kuning ini output 1. Dari sini kita bisa lihat bahwa model yang kita pakai itu memisahkan dua grup, dipisahkan dengan tanda garis seperti ini. Kita bisa coba menerapkan fungsi activation function lain, jadi kita bisa coba pakai sigmoid, dan dengan cara yang sama, tapi kali ini kita pakai activation function-nya sigmoid. Jadi di sini kita bisa lihat ya kalau pakai sigmoid itu sedikit berbeda di rumusnya yang di activation sigmoid. Kemudian kita bisa lihat iterasi keberapa dia akan berhenti dan berapa weight dan biasnya. Jadi kalau kita dilihat, kita lihat di sini dengan sigmoid kita bisa lihat bahwa iterasinya berulang sampai dengan 2200. Di situ kita dapatkan error 0,0999 seperti itu. Nah, kemudian kalau kita plotting juga, di sini kita bisa lihat ada perbedaannya dengan yang sebelumnya ya. Jadi sama, dot-dotnya biru, ungu dan kuning, ungu untuk 0 dan kuning untuk 1. Dari sini kita bisa lihat bahwa pemilihan activation function itu bisa mempengaruhi batas-batas dalam klasifikasi. Jadi kalau untuk kita melakukan pemilihan activation function, kita lihat dari karakteristik data yang akan kita gunakan dan kita pakai seperti itu kurang lebih. Jadi kita bisa coba untuk dilakukan. Untuk semua materi kalian bisa download ya di ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan UTS kembali, terima kasih, nanti saya akan cek lagi. Oke, mungkin untuk pertemuan 9 saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat malam, sorry. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.